Tadi aku beli lotre rame-rame sama temen aku, sama Tete, sama Septi di depan rumah itu ya teman-teman. Aku hari ini baru dapat 4 ya teman-teman. Gak apa-apa ya, alhamdulillah dapat. Lumayan ini setahun sekali kalau Imlek. Makan di sini kenyang enak. Gratisan dari Bu Bos. Alhamdulillah rezeki anak soleha dan solehot. Ini soleha, ini solehot. Karena tumben banget ya aku hari ini dapat bonus lagi dari mbahnya Mbak Warni. Isinya besok aku buka. Jangan sekarang biar kalian penasaran. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku teman mandi karonjong, gue Binita Sari, wong jika sepura ngapak rakam bema. Apa kabar kalian semuanya? Semoga seluruh dalam keadaan sehat dan happy dan dunia. Amin, amin, rabbal alamin. Jadi, alhamdulillah, udah jam 7:30, teman-teman. Aku baru mau sarapan dan tadi sebelum sarapan aku udah masukin baju ke mesin cuci. Karena nanti mau pergi ke salon yang waktu itu aku video ya. Hari ini pas banget Imleknya, jadi Mbah Nini itu ada jadwal cuci rambut karena nanti malam ada jadwal makan-makan bareng keluarga besar. Jadi harus tampil cantik cetar membahana ya teman-teman. Dan sebelum aku sarapan, ini kan masih dipanggang rotinya. Aku mau nyuci itu dulu, ember ombol yang baku. Jangan di skip videonya ya teman-teman. Lanjut. Nanti. Halo teman-teman, jadi ini udah mau jam 4 ya, jam 3:42. Dan aku tadi habis dari bawah ya, ngebuang sampah sama beli lotre. Tadi aku beli lotre rame-rame sama temen aku, sama Tete, sama Septi di depan rumah itu ya teman-teman. Jadi aku belinya sih cuma 100 NT aja, nggak ekstrim nggak belinya. Ini karena udah mulai konien, udah Imlek gitu ya. Jadi banyak sekali yang jualan lotre dan banyak juga yang beli. Jadi aku ikut meramaikan aja. Aku cuma beli 100 NT. Kalau tahun kemarin aku itu dapet 500, kalau tahun ini zong. Tadi habis dari salon, biasa ya kan pulang. Pulang itu mampir ke PX Mart, cuma gak aku videoin karena waktu itu aku pernah ngevideoin di PX Mart itu kena teguran. Akhirnya aku hari ini gak ngevideo pas di PX Mart dan pulangnya itu masak juga buat para majikan ya. Masak sedikit sih, gak banyak. Terus habis itu makan-makan-makan, nunggu mobil sampah itu katanya jam 1, ternyata jam 2 lewat berapa tadi, pokoknya udah mau jam 3 ya. Itu baru datang mobil sampahnya dan habis buang sampah terus aku labas nganu. Dan ada yang membahagiakan lagi teman-teman. Aku ini udah cair nih. Kalau yang ini yang amplopnya mewah ini dari Mbah Nini. Terus kalau ini dari kakek. Kalau ini dari menantunya Mbahku. Dan ini dari anaknya Mbahku yang cowok. Dan aku hari ini baru dapat 4 ya teman-teman. Gak tahu ini belum dapat lagi dari orang lain. Biasanya itu dapat lagi dari anak mbahku yang perempuan. Jadi unboxingnya nanti aja kalau sudah ngumpul semua ya. Dan ini benar-benar real pakai banget. Ini
dari majikan aku, bukan aku sendiri yang ngisi amplop ya. Alhamdulillah sekali. Kalau dulu aku pas pertama kerja di Sincu itu dibedakan sekali sama teman aku dapat, aku boro-boro nggak dapat. Bahkan satu rumah pun malah aku selalu dibedakan gitu ya. Dan untuk isinya seberapa pun alhamdulillah aku syukuri ya teman-teman. Jadi nanti aja kalau udah ngumpul semua hongkongnya, masih berharap nih guys ya, karena biasanya mereka ngasih, nggak tahu tahun ini ngasih nggak, makanya nanti nanti malam sama besok kan pergi, jadi ketemu mereka, jadi takutnya masih ada susulan ya kan. Nanti kan sekalian sekalian aja unboxing edisi ngarep guys. Ya nggak apa-apa ya, ngarep kan nggak apa-apa ya, alhamdulillah dapet lumayan ini setahun sekali kalau Imlek. Dan nanti malam aku juga mau pergi makan, itu aku ketemu Mbak Warni, nanti aku mau makan bareng Mbak Warni dan barisan para majikan itu makan bareng majikan kalau aku misah nanti. Jadi vlognya lanjut nanti lagi ya teman-teman ya. Aduh, ada suara musik masuk copyright nggak ya? Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini akhirnya aku ketemu sama Mbak Warni dan aku lagi mau makan di Family Mart, pamer duit tuh saat terus di pamer-pamer. Masih dan sisa. Aku tahu. Dibawain sambel sama Mbak Warni. Siapa ini Mbak Warni? Ini apa sih Mbak? Coklat. Lo ilah ilah lo. Kok madang lo coklat? Kayak bapak itu sih. Nih ya teman-teman, hari ini aku mau makan. A few minutes later. Halo teman-teman, aku lanjut ngevlog lagi ya. Tadi tadi ada telepon dari Mas Samsul, jadi HP-nya aku matikan, mohon maaf, jadi tidak bisa lanjut ngevlog lagi. Dan ini udah habis ya minyak aku, tinggal ayam goreng. Ini punya Mbak Warni sama punya aku. Enak, makan di sini kenyang enak. Gratisan dari Bu Bos. Alhamdulillah rezeki anak soleha dan solehot. Ini soleha, ini solehot, karena ini gendut. Aku kurus jadi soleha. Ini hot. Ini Mbak Warni dulu yang pertama masuk vlog nangis. Sekarang udah ketawa ke TV. Nangisnya karena apa dulu? Kan cerita, iya. Cerita bapaknya, aku ditinggal bapak aku, jadi nangis. Sekarang aja kalau mau cerita juga nangis, enggak? Oh. Tuh nangis lagi, dia mau nangis lagi. Pakai sumpit lah biar enggak kotor. Ini coba yang punya aku. Enak ya. Sambelnya, aku tadi dikasih sambel sama Mbak Warni. Enggak kelihatan. Pedes banget. Ini sambel mentah, aduh sambel mentah tapi dikasih minyak ya Mbak. Enak minyak tapi. Minyak panas. Enak, jadi kalau di Cilacap itu namanya sambel kerosak. Dan mohon maaf ini kalau misalkan ada copyright ya nggak apa-apa lah, soalnya ada musik-musik gitu ya teman-teman. Ayo maklum, karena ini jalan. Jadi kita barter sambal, aku padahal tadi cuma bawa 2 bungkus bon cabe. Ini aku dikasih banyak banget. Sama dikasih coklat. Sekalian bikin. Aku kamu kemarin. Ininya, aku yang sayapnya. Aku kemarin dibeliin cabe sama cucu. Sari ini buat kamu, wah banyak amat, aku aja beli sendiri nih. Oh aku nggak tahu kamu udah beli gitu. Aku males pakai tangan. Maksudnya kotor gitu loh. Soalnya nganu. Makan pakai tangan itu sunah sayang. Iya. Tapi cuci tangannya di mana nanti? Kamar mandi lah. Gak ada. Ada. Biasanya ada kok. Tahu di mana? Gak kelihatan. Si bulat. Mbak Warni putih ya, aku ireng. Kesana lampu ini ada lampu. Tapi ini aku juga sama di bawah lampu. Ada lampu. Dan aku hari ini. Mohon maaf ini tank top nggak sopan banget, dongol-dongol banget. Tumben banget ya aku hari ini dapat bonus lagi dari mbahnya Mbak Warni. Isinya besok aku buka, jangan sekarang biar kalian penasaran. Alhamdulillah.
Semoga aja tahun depan naik lagi. Nenekku tambah baik. Masih aku banyak. Amin, amin. Jadi kenapa kita makan di sini? Karena Imlek atau Kunin itu pada tutup tokonya, restoran pada tutup. Tapi ada restoran besar yang buka dan kita nggak ngerti cara pesannya, ya udah di sini aja. Itu yang komen nanti sebelahnya itu makannya kok kayak kelaperan. Oh, aku lupa. Aku lupa punya, Meh. Mbak Warni ge jimoti permen, guys, dibagi-bagi ke aku. Apa itu? Ya Allah ya Robi, cherry. Pas ngambilnya. Baru kan ngomong an. Nek ngomongno han kue, han kue. Apa? Aku rasa selesai jipo. Di mananya? Di rumah. Kulkas majikan. Majikan cewek apa majikan cewek yang beli? Majikan cewek kan? Majikan kecok apa cewek pokoknya? Yang merah, gak tau. Pokoknya passwordnya orang Taiwan apa? Hen kue. Passwordnya hen kue. Hen kue, hen hao zi. Kalau Raina yang ngomong hen hao zi. Makan lagi. Itu, dah. Kamu makan semua. Kenyang, bener. Ini masih bersih, sayang. Dingin, terdingin lah. Makan. Bener, nanti kamu praktekin ya. Keramas, sampo di sini, kasih bubuk. Bubuk kopi. Campurin, keramas. Aku udah 5 kali. Enggak rontok. Mana? Satu. Biasanya brul. Satu. Biasanya banyak. Bener, enggak ngapus aku. Cobain. Terlambiku rontok tapi masih tebel, masih numbuh, tapi ya, tetap rontok. Biarin tambah sampel. Ini dulunya kan begitu aneh ya, enggak begitu rengket kan, agak-agak ini. Sekarang kan agak tebel, agak ini. Setelah enggak pernah rontok. Kopi kan? Kopi bubuk. Ini ya, kopi bubuk kapal api sembarang hitam, yang hitam pokoknya hitam. Orang aku di TikTok kan, katanya baru sekali aja udah ada efeknya. Bener, aku baru sekali ada efeknya, sama sekali. Ya maksudnya berkurang banget lah. Enak ya? Kurang banget. Sampo-nya sampo apa aja, oke? Sampo apa aja. Sampo aja, apa aja nggak apa-apa. Aku nggak punya temenku kopi. Tak bilangin. Dia udah make 3 kali. Bener, nggak rontok. Ya, sisir itu biasanya kan banyak ya. Nggak begitu. Makanya dia tak bilangin make terus. Aku udah make 5 kali. Punya pun ini kayak rontok sebelah sini. Iya, makanya pakai. Kan kamu tak kasih tahu pakai. Coba. Ini kan dulu rambutku ini ya. Agak apa ya? Enggak begitu ini, enggak begitu tebel kan? Sekarang kan begitu tebel, ya kelihatan tebel lah. Semenjak pakai kopi, enggak begitu rontok. Jadi kelihatan punya rambut. Ya, maksudnya kan aku di sini baru 7 bulan aja diajak jalan-jalan majikan kemana-mana sama nenek, makan juga enak ya, jadinya kan aku ya bersyukur alhamdulillah. Dari kebalikannya dari aku Sinchu kan nggak pernah keluar sama sekali. Terus apa ini, kok masih ada mobil sampah ya? Apa iya masih libur terakhir kali, besok kan libur ini terakhir. Ayo lo, kepencet. Maksudnya? Ayo. Tahu. Gitu, guru apa lagi? Susu memble, kacapet memble, kotang memble. Guru stres. Sempak memble, cawat memble. Masker pun yang ngendi ya, Mbak? Dalam, ada nggak? Oh ini. Kalau enggak ada ini apa? Ini aku dapat banyak banget permen dari Mbak Warni. Ya Allah, petil. Kan jatuh. Thank you.
dapat masker baru. Petil, guys. Bang. Lagian kamu tarik itu mah gampang kotor. Ini kan susu memble. Dasar. Okay. Iki kurang ajar porane iki menungso Fir'aun iki. Kenapa? Fir'aun kan ngatain Fir'aun Pak Jokowi. Oh, lagi viral dene nang TikTok. Si Cak Nun iki kan lagi viral. Ngarani Cak anu Pak Jokowi Fir'aun, terus ngarani sapa kae Hanan apa Hamam kae mbok. Terus si jinis sapa neh? Ular naga dari ini songo ke 10. Iki apa sih, Mbak? Itu permen tapi kenyal, yupi kayak gitu, yupi apa ya, kayak kenyal-kenyal gitu loh. Tuh ini harus disensor ini. Aku pengen beli yang kecil-kecil nanti kalau pulang buat anakku buat ya aku. Ini dulu aku beli di Chongli 7.500, sekarang nggak bisa 7.500. Iya kan sih kenyal-kenyal gitu, awas ya toh. Isinya jeruk. Iya, sama jeruk itu tadi hostelnya jeruk semua loh. Kanan kirinya jeruk semua. A few minutes later. Halo teman-teman, alhamdulillah ini udah selesai makan dan kita lagi jalan-jalan di tempat sembahyangannya orang Buddha ya. Sambil nunggu simbah selesai makan, aku di sini foto-foto tadi sama Mbak Warni. Nah ini dia tempat sembahyangannya teman-teman, lumayan bagus. Dan ini Mbak Warni mau motoin aku lagi, yeay. Aku sambil nge-vlog. Wow, gila. Oke, okay. Jadi kita suka foto-foto gitu ya. Dan aku mau pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.